Bus Sub School Fans, dan sekarang kita udah sampai di Banjarmasin untuk meliput Pomnas 2023 dan game halis pertama pertandingan semifinal putra antara Jawa Barat melawan Jawa Tengah. Dan Jawa Tengah ini nih beberapa tahun terakhir ini yang selalu menarik perhatian kita ya. Of course, core pemainnya dari USM dan hari ini pun juga bagus, yang menjadi top scorer dengan 26 poin. Bagus sih 3 poinnya, kelihatannya akurasinya sih makin meningkat ya sekarang ini. And of course Jordan Ezra yang dari Indonesia Elite dia hari ini juga 10 assist untuk Jawa Tengah. Dan gak bisa lupa men, mereka tuh selalu ada pemain-pemain yang tiba-tiba muncul dan jadi jago aja sih. Kayak pemain nomor 10 Agung yang step up di quarter keempat. And of course Yosa dengan jersey nomor 17 yang 3 poinnya makin lama makin jauh aja sih kelihatannya jaraknya. So, credit kepada Coach Vali for coaching this team the right way. And dari Jabar, ini gue merasa gue sering banget ngeliput mereka akhir-akhir ini. Dan gue bisa lihat dari energinya mereka hari ini kurang banget sih energinya pas lagi mulai pertandingan. Tapi Deo tetap impressive dengan 15 points. And of course Duta dengan 14 point. And it was a great game and I was really happy untuk bisa ngeliput pertandingan hari ini. So once again guys, thank you so much for always supporting this channel. Semoga kalian bisa menikmati liputan gue dari Banjarmasin, dari Pomnas 2023. Gue akan ada 2 hari di sini untuk semifinal dan final. So ditunggu aja untuk semua game highlightsnya. So guys, really appreciate everybody. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and enjoy the highlights guys. Nyampe lapangan. Nyampe di Banjarmasin, langsung ke lapangan. Kita bakal lihat Jordan Ezra sama Jateng yang akan lawan Jawa Barat, yang ada Terrell, Duta, lalu juga ada Victor Leo. Should be a good first game, man. Should be exciting. Come on.
kenapa? Yeah.
Terima kasih.